أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa, kita ingatkan kembali dengan surat Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi. Jadi kami membikin kalian menjadi umat yang berada di tengah-tengah budaya manusia. Tidak berada di pinggiran. Artinya selalu punya peran dalam penyelesaian kehidupan manusia ini. Tidak membiarkan menjadi hancur lebur. Apalagi dengan kalimat selanjutnya, litakunu syuhada'a 'alan nasi, guna kalian menjadi pembela atas manusia. Wa yakuna rasul syahidan 'alaikum, di mana sunnah rasul menjadi pembela atas kalian. Yang kali ini kita hubungkan dengan masih mengulang sebenarnya surat Hud, surat 11 ayat 87. Qalu ya Syu'aibu, mereka bertanya, wahai Syu'aib, as-salatu kata muruka, apakah sholat Anda memerintah Anda? Anna turka mayabudu abauna, agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi. Au annaf ala fi amwalina manasya'u, atau yang termasuk salah satu tradisi nenek moyang, kami memperlakukan harta benda kami menurut apa yang kami kehendaki. Itu yang harus dicegah oleh Nabi Syu'aib kepada bangsanya. Jadi seharusnya annaf'ala fi amwalina masya'allah, bukan manasya'u. Seharusnya memperlakukan harta benda kami itu menurut masya Allah, apa yang Allah kehendaki, bukan manasya'u, menurut apa yang kami kehendaki. Kemudian masya Allah ini mau kita usut dari peristilahan, oleh karena pada umumnya kalimat masya Allah di lingkungan kita sudah tidak menggambarkan lagi apa yang Allah kehendaki sebagaimana arti kamus. Biasanya masya Allah itu digunakan misalkan kalau anak kita nakal. Kita bilang, masya Allah anak ini kok nakal sekali. Jadi seolah-olah
menunjukkan keterkejutan, atau misalkan tiba-tiba ada ular, masya Allah ada ular, itu keterkejutan. Nah dari sini yang kita maksud masya Allah ini ma apa yang sya'allahu Allah kehendaki, yang tentunya kontradiksi dengan apa yang kita kehendaki. Hal ini tentu berhubungan dengan bismillah. Kalau Nabi Muhammad mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hidup ini harus bismi rabbika, hidup ini harus bismillah. Berlainan dengan arbaban min dunillah yang di saat itu dilambangkan dengan patung-patung di sekeliling Ka'bah. Jadi dilihat dari patung-patung di sekeliling Ka'bah, maka bismillah itu menghindari hidup bismi arbabin min dunillah. Menghindari, kalau istilah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, anta budal asnam, hidup mengabdi menurut ajaran asnam, ajaran arbaba min dunillah. Dari mana ajaran itu? Itu pembengkokan dari para rasul. Jadi hidup bismillah itu hidup menurut ilmu Allah, bukan teori yang dipegang oleh arbaban min dunillah yang merupakan pembengkokan dari ajaran Allah. Jadi dengan demikian, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini mari kita hubungkan dengan doa yang diistilahkan doa tolak bala. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khairu illallah, bismillahirrahmanirrahim, la yasifu su'a illallah, bismillahim masya'allah, makana min nikmatin faminallah, masya'allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Kita sudah mempelajari bahwa bismillah dilihat dari doa sama dengan satu keinginan untuk hidup menurut ilmu Allah. Jadi bismillah adalah satu keinginan, satu doa untuk hidup menurut ilmu Allah. Masya Allah, tinggal pakai itu, yaitu apa yang Allah kehendaki. Artinya bukan apa yang aku kehendaki, bukan apa yang arbaban min dunillah kehendaki, bukan suraka kehendaki, tapi masya Allah, apa yang Allah kehendaki. La yasukul khairu illallah, tidak ada yang mengendalikan kehidupan indah kecuali Allah dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya. Itulah yang bisa mengendalikan kehidupan indah, di mana kehidupan indah itu akan berwujud. Allah lah yang mengendalikan dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya. Itu katakan saja bait pertama. Bait kedua, bismillahim masya Allah, la yasrifu su'a illallah, tidak ada yang bisa menghindarkan kehidupan jahat kecuali Allah dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau ingin kehidupan indah maka diandalkan pada Allah yang mengendalikannya,
dengan penurunan ajarannya. Kalau ingin terhindar dari kehidupan jahat, maka tetap menjadi andalan adalah kebijakan Allah. Sebab la yasrifu su'a illallah. Kalau orang ingin terhindar dari bahaya, tapi hidup dengan ilmu Allah tidak mau, itu sama dengan bohong. Sebab di sana malah bahaya. Kalau ingin lepas dari bahaya itu, pegang ilmu Allah. Nanti akan terjadi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami menolong orang-orang mukmin. Bait ketiga, bismillahirrahmanirrahim, maka nami nikmatin famin Allah. Maka nami nikmatin famin Allah, tidak ada kenikmatan, kemantapan hidup, keenakan hidup, kesenangan hidup kecuali faminallah. Maka nami nikmatin faminallah, tidak ada kenikmatan hidup, kemantapan hidup, maka itu adalah dari kepastian Allah. Peganglah kebijakan Allah, peganglah ilmu Allah, terus dipelajari ilmunya. Kalau ilmu ini susah, coba permudah. Yasiru wala tuasiru, jangan dibikin sulit. Susah bahasa Quran itu ini nasrif tidak bisa, yang tidak bisa nasrif ya siapkan saja tasrifnya. Jangan selalu nunjukkan ini sudah, masa tidak bisa. Ya masa-masa tidak bisa, orang tidak bisa kok kenyataan. Bantu aja, jangan jadi nambah kesulitan. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Haulun sama dengan kuwatun arti kamusnya. Sehingga kita bedakan la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan hidup illa billahil aliyil adzim, kecuali dengan ajaran Allah, kecuali dengan kebijakan Allah, pembina kehidupan tinggi lagi pembina kehidupan besar. Itulah doa tolak bala. Sehingga menolak bala, berpeganglah pada ilmu Allah. Dengan kata lain, lakukanlah apa yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi, masya Allah, ma artinya apa yang, sya'allahu Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Kalau apa yang Allah kehendaki itu kehidupan mutawakilun, orang yang berposisi sebagai wakil. Dia tidak mewakili dirinya, dia tidak mewakili subjektivismenya, dia tidak mewakili bapaknya, dia tidak mewakili siapapun. Tapi yang dia wakili adalah Allah dengan ajaran ilmunya. Maka di sini kalau kita pernah mengatakan bahwa kehidupan mukmin itu ba'duhum auliya'u ba'din, saling bimbing, saling pimpin sesamanya. Ingat, saling pimpin itu bukan seseorang memimpin yang lain menurut maunya, tapi seseorang memimpin yang lain menurut ilmu Allah yang dia kuasai. Suatu waktu ketemu dengan yang lebih tinggi, pegang yang lebih tinggi biar membimbing yang lain,
biar membimbing aku. Jadi seperti itu artinya ujungnya kita bawakan dalam surat Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia di sini ya, bukan wahai orang mukmin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan wanita. Kami bikin kalian menjadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Guna kalian saling mengenal. Mengenal apa? Kalau mengenal nama mah gampang. Mengenal nilai susah itu. Sehingga tahu, paham dengan fungsi orang. Siapa yang paling bismillah, dialah yang harus diminta petuah dalam menyelesaikan masalah kehidupan ini. Jadi disinilah maka masya Allah, sekali lagi, apa yang Allah kehendaki, bismillahi. Mudah-mudahan saya hidup atas nama Allah, hidup dengan ilmu Allah, masya Allah, yaitu apa yang Allah kehendaki. Jadi disinilah artinya hubungannya antara surat Hud ayat 87 dengan doa yang dikatakan doa penolak bala. Itulah saya kira yang perlu kita menyelesaikan persoalan hidup ini. Bawalah diri, bawalah keluarga, bawalah masyarakat, bawalah manusia untuk bisa mengikuti apa yang pencipta kehendaki. Ya kalau kita berbicara pencipta, maksudnya kalau di dalam ini, di dalam masjid ini kan menurut yang Allah kehendaki bisa dipahami. Tapi nanti ada orang yang saya tidak kenal Allah katanya. Saya mah tidak pernah berbicara itu. Ya kalau tidak pernah berbicara Allah, kita mengatakannya hidup menurut apa yang pencipta kehendaki. Nanti kalau pencipta kehendaki kan siapapun ada yang mencipta. Menurut satu golongan ini ilmu dari pencipta yang ini. Satu kitab misalkan, kita mengatakan ilmu dari pencipta mah Al-Quran, kata yang lain bukan. Ya silakan saja, yang penting mana ilmu dari pencipta, mana dawuhan pencipta, itu yang kita persoalkan. Ya kalau memang ada dawuhan pencipta yang yakin itu dari pencipta, silakan bahas, perdalam. Kalau kita mendengar misalkan dari Bapak Quraish Shihab, Al-Quran itu makin didalami, makin terkuat makna yang mendalam, makin ketemu, makin luas. Kita mau telusuri itu. Dan kita tentunya harus menginginkan yang lurus kepada pembangunan hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Kalau misalkan hanya untuk akhirat melulu, tidak ada istilahnya. Yang ada istilah dalam surat Baqarah 201, wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang lurus itu yang membangun hasanah di dunia, otomatis nanti di akhirat ketemu dengan hasanah fil akhirah. Membangun kemakmuran, membangun kecerdasan, membangun ilmu yang tinggi, membangun keadilan, membangun segala jenis
sifat-sifat kebaikan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada doa tadi ada kalimat la yasukus la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang mengendalikan kehidupan indah kecuali Allah dengan penurunan ajaran sunnah rasulnya. Di sini penggambaran ini kita hubungkan dengan surat A'raf surat 7 ayat 57. Wa huwallazi yursilu riyaha busran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban siqalan suknahu ila baladin mayyit fa anjalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wa huwa alladhi yursilu riyaha, yaitu dialah Allah yang mengutus angin. Busran baina yaday rahmatihi, sebagai kabar gembira di hadapan kehidupan saling kasih sayang menurut ajarannya. Di hadapan sama dengan sebelum. Yang dihadapi itu kan sebelum, artinya sebelum kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah, ada kabar gembira dari Allah yang mengutus angin. Kemudian hatta idza qallat sahaban siqalan, hingga apabila angin itu telah membawa dan mengangkat mendung yang berat. Suknahu, nah, tadi kan la yasukul khairu illallah. Di sini ada suknahu ila baladin mayyit, kami kendalikan mendung yang membawa bahan hujan itu ila baladin mayyitin, ke bumi yang mati yang orang-orangnya mau beriman. Kenapa ditambahi orang-orangnya mau beriman? Sebab ini bukan hanya berbicara masalah turunnya hujan, tetapi turunnya hujan sama dengan turunnya ilmu. Turunnya ilmu bagaikan hujan yang menumbuhkan bumi yang mati. Ilmu menumbuhkan budaya yang mati. Jadi fasuknahu ila baladin mayitin, kami kendalikan mendung yang berat itu ke bumi yang mati yang orangnya mau beriman. Kira-kira dari sebelum Nabi Muhammad di sekitar Bani Israel, kemudian di zaman Nabi Muhammad sekitar Jazirah Arab. Kemudian fa'anjalna bihil ma'a, selanjutnya di sana kami menurunkan air, mulai hujan kan. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, selanjutnya kami mengeluarkan berbagai panen dari air itu. Timbullah kegiatan pertanian, ada panen yang melimpah, bahan-bahan kemakmuran. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun, seperti itulah kami mengeluarkan orang-orang yang mati budaya mencapai hidup makmur. La'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kalian menjadi sadar dengan yang demikian. Jadi artinya kita berbicara suknahu tadi, dan dalam doa tadi la yasukul khairu illallah, dalam ayat fasuknahu ila baladin mayit, yang berarti mengendalikan. Jadi seperti itulah, seandainya misalkan
yang berminat saat ini adalah di negara kita, di tanah air kita, berminat dengan ilmu, berminat hidup benar, berminat hidup jujur, tidak mau mengkhianati kemanusiaan, tidak mau hidup dalam kebodohan, maka di sanalah Allah akan mengendalikan ilmu seperti halnya mengendalikan mendung. Kemudian akan turun di wilayah ini, akan turun di negeri kita. Ini mudah-mudahan, sebab itu dari sana nanti kalau turunnya air menimbulkan kegiatan pertanian yang menghasilkan panen, maka turunnya ilmu akan melahirkan satu kemakmuran. Ilmu yang tinggi, berpikir yang matang, berjuang untuk kemanusiaan, litakunu syuhada'a 'alan nasi, tadi kan ayatnya begitu bunyinya. Guna kalian menjadi pembela bagi manusia. Wa yakuna rasul syahidan 'alaikum, demikian juga rasul menjadi pembela atas kalian. Kalau dihubungkan lagi dengan Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Sudah kita buktikan tempo hari, Allah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali dia. Datanya Allah menyelamatkan Ka'bah yang mau dirusak oleh Abraha. Quraisy tidak bisa bertahan. Quraisy meninggalkan, Allah lah yang mempertahankan. Itulah syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Jadi Allah selamatkan lambangnya sama dengan Allah selamatkan la ilaha illallah. Dimanapun ada orang mukmin berada, dia hidup dengan la ilaha illallah, Allah akan membela, sebab syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Wal malaikatu demikian juga, malaikat wa ulul ilmi demikian juga, pemilik ilmu. Jadi dengan demikian, maka inti masalah adalah berpegang teguh pada ilmu Allah, berpegang teguh pada kebijakan Allah. Tidak akan menjadi pengkhianat siapapun. Tidak akan menjadi pengkhianat diri, tidak akan menjadi pengkhianat keluarga, tidak akan menjadi pengkhianat bangsa, dan tidak akan menjadi pengkhianat manusia. Akan selalu berada di tengah-tengah membela kemanusiaan. Tidak jadi kaum marginal yang berada di sudut, segala dibaca-baca-baca sambil tidak mengerti. Ujung-ujungnya hiduplah dengan anggapan-anggapan nanti. Anggapanmu selamat. Ya, kalau anggapan, ya siapapun juga bisalah menganggap. Tapi kalau pengertian yang objektif ilmiah ada dari Allah, dijelaskan oleh ayat demi ayat, sehingga Al-Quran yufassiru ba'du, itu yang menjadi masalah. Bila sudah diusahakan yufassiru ba'du, masih salah, nah itu berarti kita serahkan kepada pencipta, kita serahkan kepada pemasti, itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan kami dihindari dari berbagai kesalahan pengertian. Kalau sudah habis-habisan diusahakan. Tetapi kalau mengusahakannya cuman ya begitu-begitu saja, asal ada kegiatan, asal ada sholat walaupun tidak mengerti, misalkan asal ada saum, yang penting tidak makan dan minum, kemudian tahajudnya juga tidak dikerjain dan sebagainya. Nah, itu kita khawatir tidak berimbang, sebab Allah akan menyelamatkan orang yang serius. Demikian, saya kira dengan demikian, maka mudah-mudahan segala upaya kita tetap ada di dalam lindungan Allah. Iyyaka nasta'in, sebab segala sesuatu tergantung pada Allah. Dengan semua persoalan ini, mudah-mudahan kita tidak selalu tidak kurang dari keseriusan dalam hidup ini untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, bangsa dan manusia.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi. Yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.